Nok, sudah ngerekam, Nok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari rumah kita udah punya rencana ya, Kak? Makan dulu ayam bakarnya Kang Di. Oh. Kita bawa nasi dari rumah. Betul. Jadi kita ada, jadi warung ayam bakar Kang Dedi ini letaknya di Jalan Ki Haji Hamadalan Pasar Batang Brebes. Sebelahnya pasti ayam loncat. Oh iya, sebelah kesananya Nok ya. Sebelah sananya tuh. Wow. Ternyata Kang Dedi lagi enak badan, adanya papanya Kang Dedi dan papa saya. Kita mau makannya apa, Nok? Ayam, Kang. Ayam ya. Sama celeta. Oke, kita langsung grup aja masuk, Nok. Mahal dijual berapa ya, Pak? 7.000. Pelati berapa, Pak? 5.000. Terus apa, Pak? Kepala seker berapa, Pak? Kepala 2.500. Kepala 2.500. Yang mau mampir di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan Pasar Batang Brebes atau depan Es Kolom. Kang Dedinya lagi di rumah. Jadi kita mau makan sore hari ini sambelnya yang jos. Nah, ini ada emak saya ini lagi persiapan karena ini baru buka Nok, jam segini Nok ya. Iya. Persiapan bikin lalabanya. Ada kol, timun sama daun kemang ya, Mbak ya. Terong, Pak. Mas Yuda ikut, Mas Yuda ini, Mas Yuda nih pengen nyicipin katanya nih. Jadi pesannya yang bakar apa goreng, Nok? Nok, bakar apa goreng? Sambelnya tuh. Nah, kalau dulu orang Brebes itu ngomongnya ada es kulum terkenal ya. Ini es kulumnya ini, Nok, di sini, Nok. Jadi ini warungnya Kang Dedi. Warung ayam bakar Kang Dedi berada di sebelah depannya, Nok ya. Ada garing-garing ya, Om. Ini ada kakaknya, kayak adiknya, adik ya, Nok. Ibarnya Kang Dedi bantu-bantu di sini nih. Mas Ian. Jadi sambelnya itu yang menarik di sini adalah nggak pedes ya, Mbak ya? Resepnya bagaimana sih? Kenapa nggak pedes tapi enak gitu, Mbak? Berarti cabenya dibuangin itu nyama bijinya. Jadi setiap orang beli itu dapat ininya satu ya, Mbak ya? Ininya satu. Ada timunnya satu, Mbak? Timnya dua. Cuma sayang di sini nasinya enggak ada, Mak. Apa ada, Mak? Ya, benar. Oh, kadang-kadang ada yang beli nasi juga ya. Oh. Ya, 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 ya. Apa nak? Jadi mulai buka jam berapa ya, Mak ya? Jam 4, Mak. Jam 4 sampai jam 9 malam, Nok. Monggo yang mau pada mampir, silakan mampir. Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan Pasar Batang Brebes, tepatnya depan Es Kulum, Nok. Depannya ada jualan kupat sate belengong itu ya. Waduh, kita udah pesen apa aja, Nok? Tempe tahu ya, Nok ya. Ada ayam tong itu, tong ayam tong. Oh. Ambilin Nok, celetan-celetan Nok, dilengkapi Nok. Ini waya mangan sore hari. Jadi sore hari ini kita nggak makan di rumah tapi lagi mau mampir ke Kang Dedi, ternyata Kang Dedinya lagi nggak enak badan di rumah. Iya, jadi lagi orang awam. Iya. Jalan-jalan iya, biar sehat ya, Mak ya. Apa sih makanya nih? Batangnya lara, lambung, apa-apa, Mak? Panas. Oh, mungkin karena di jalannya itu panas ya, Kang Dedi ya. Kesel ya, capek ya. Kesel, capek. Waduh, mantep banget. Mas Yuda makan dulu, Mas Yuda. Tinggalin dulu itunya, Mas Yuda. Tuh. Makan dulu Mas Yuda. Sambelnya, Nok. Ya Allah, sambelnya itu pasti bikin ngeces. Ayo, mau cuci tangan dulu, cuci tangan. Oh, lengkap sudah. Ada kemangi, ya, Nok ya. Ada timun, ada terong. Terong apa, Nok? Itu namanya, Nok ya? Terong ceklok. Jadi kita pesennya ayam ya. Ayam dua. Nggak ada tambahnya apa, Nok? Pelati atau apa, Nok? Berdoa dulu, makanya duduk sebelah situ tuh, ngadap sini tuh. Ya makan dulu, Mas Yuda.
Udah berdoa ya? Kok berdoanya sekarang ngantuk kayak gitu? Duduknya bener makannya, Mas. Apa tapi ngono, apa bejudane gampang. Itu sebelah kan edok. Waduh, kakinya jangan kayak gitu duduknya, Mas. Susah banget. Sekalian ini klarifikasi, mohon maaf ya, Nok, ya, untuk tayangan nasi goreng yang kemarin gerbek itu sebenarnya cuma guyun-guyun aja, lelucon aja, Nok, ya. Padahal ini, Nok, sebelumnya udah pada makan, Nok. Kita cuma pengen penasaran aja, pengen makan nasi goreng. Jadinya berebut-berebut gitu. Ternyata salah paham. Enggak apa-apa ya. Kita juga minta maaf ya, Nok, ya. Mudah-mudahan dimaafkan, Nok, ya. Iya. Itu, Nok, makannya, Nok, ya. Wow. Sambelnya tuh. Tahu, tempe, sambel. Coba sambelnya dulu, Kak. Ini sambel aja sama nasi ya, Kak? Mana? Setelah boleh. Mantap. Enak, Nok, ya? Jadi ini jualannya depan rumah, Nok, ini, Nok. Eh, Mbak. Bukan? Bedanya habis. Oh. Ini mau makan coletan. Mas Yudha mau habis, ayah bisa tuh, Kang. Mas Yudha makannya cocok banget tuh. Ya Allah. Kang Deddy kesini enggak ya kayaknya, Kang Deddy ya? Kang Deddy-nya lagi serah di rumah tuh, Mas Yudha-nya tuh. Itu ada telepon, dimatiin dulu, Nok, barangkali nanti suaranya mengganggu itu. Soalnya tidak dikenal nomornya siapa itu. Mas Yudha, mau nambah lagi, Mas Yudha? Jadi padahal ada tahu, tempe, terongnya, Nok, biar penonton tahu, Nok, terong cepluk, Nok. Terong cepluknya, Nok, dicoba, Nok, tuh. Terongnya aku buat kurang. Terong ayu aja kecil apa bohong? Timun berapa sekilo, Mak? Timun tamburan men. Timun Rp6.000 satu kilo. Terong. Ayo buruan penonton di wilayah Brebes Tegal Slawi yang mau borong ayam bakar, ayam goreng. Enak loh, Nok, ya. Gak kalah rasanya sama ayam goreng Santa Maria Cirebon, Nok, ya? Sambelnya juga mirip, Nok, ya? Kalau di Cirebon kan ada ayam goreng Santa Maria depan sekolahan Santa Maria. Di Brebes ada ayam goreng Kang Deddy yang ada di Jalan Ki Hajah Madahlan. Mantep tuh sambelnya tuh. Nanti di wadah-wadahin. Mas Yudha, Nok, udah mau habis aja ayamnya, Nok. Mas Yudha. Mas Yudha, Nok, cepet banget, Nok, makanya, Nok. Gimana, Tong? Ayam bakar, Nok? Ayam gorengnya, Tong? Enak, Tong, ya? Itu makannya kayak itu, kayak bapak tua kakinya. Makannya kayak bapak tua, kayak di warteg makannya kayak gitu. Apa, Nok? Kol. Enak, wow. Kalau Mas Yudha sukanya yang ayamnya aja, Nok, ya? Jadi pilihannya dua macam, Kang. Mau dibakar, mau digoreng. Dibakar bisa, digoreng bisa. Jadi ada ayam 7.000 ya, Ma, ya? Kalau kepala berapa, Ma? Kepala 3.000. Pelati berapa, pelati, Ma? 5.000. Cukup murah, harga terjangkau ya, Nok, ya? Sambel nambah lagi enggak, Nok? Sambel, Nok. Barengan? Ma, barengan makan segini, lantai makan, teman, Ma. Makan, teman. Tapi, eti banyak beda ya, pen. Ya, orang ngomong iya. Orang ngomong pengalur. Mantap, tralala. Jadi jalan ini adalah ada pelatih juga, Nok. Nok, jalan ini adalah jalan rame, Nok, kalau soalnya banyak orang dagang. Makanya kalau lewat sini harap hati-hati aja, Nok, ya, jalan ini, Nok, ya. Banyak lalu-lalang kendaraan sepeda motor, ayamnya nih. Aprol, amoh, ya, Nok, ya. Tuh ayam bakarnya, karena seger, Nok, karena setiap malam itu habis-habis semua, Nok. Ya, kita sari mulia, ya, kita sari mulia, kita seru nggak akan tekan. Kita seru nggak pun, ya. Jadi di sebelah timur jalan ini ke sana 200 meter kemarin terjadi anu gara-gara kecelakaan ya, motor sama motor. Jadi kalau mengendarai motor harap jangan kecepatannya tinggi-tinggi ya.
Waduh, nasi sepakul tinggal segini noeti. Mantap noeti, pokoknya nasi sepakul sikat habis. Gimana, Nok? Iya. Kalau ada udah perlu ya. Betul. Tinggal bentar lagi. Jadi sambalnya itu di sini enak banget ya, Nong ya? Terasinya terasa. Terasi mana sih, Mak? Wow, tuh beli terasinya aja dikasih terasi, Nong. Jadi penjualnya yang jual terasi itu sampai bisa naik gaji karena jual terasi. Berarti kan saking enaknya, Nong ya? Wow, di pasar induk Brebes, Mak. Aduh, Nong Eti yang nonton pasti ngiler ini. Nah, sambil promosiin ayam bakarnya Kang Deddy. Penonton baru mungkin belum lihat Kang Deddy, Nong ya. Jadi nonton juga video-video lama tuh. Kemangi nok biar badannya wangi nok. Kemangi. Waduh, suapan terakhir langsung diangkat Noeti sama godong-godong. Wis, Bu. Enak banget tuh. Tinggal pol ya, Nok. Masih tinggal dikit lagi, Nok. Ya, kayaknya baru dikit lagi, Pak. Waduh. Enakan Noeti. Waduh, enak. Kan nggak jadi makanya nanti habis ini ya gantian Nong ya. Pegang kamera dulu. Enak pokoknya Nong ya, nikmat ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah habis Nong ya. Tentunya Nong itu sudah bisa memberikan nilai dari ayam goreng kalau Noeti sore hari ini. Kalau Kang Andri pesennya ayam bakar. Sambelnya top banget terus. Ayamnya juga amoh ya, Kang. Uh-huh. Apa dikasihnya 100? Waduh, mantap. Nilainya 100 mah katanya, Mak. Ayam bakarnya Kang Deddy. Betul, jalan di jalan Ki Haji. Nama jalan Pasar Patang Brebes. Depan S10 ya, Nok ya. Itu S10 ya, Nok. Enak pokoknya, Kang. Enak. Betul ya, Kang? Betul. Yang baru. Aduh. Tetap ikuti lebih jalan kita di channel YouTube Kang Deddy bersama Kang Eti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan like, dan mencet untuk notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau maghrib, Nok, jadi gelap. Waduh, sampai di anu-anu lagi. Wah, belum puas, Nok Eti. Belum puas sama lihat sampai itu tuh. Tuh Mas sudah bantu-bantuin tuh Mas sudah tuh. Wah, bantu-bantuin Mas. Jualan ayam bakar Mas. Bisa Mas, kamu emang bisa Mas. Bisa. Oh, pinter sekali ya.